jajaran Muspiko Jakarta Utara melakukan goes bareng mulai dari titik start di kantor wali kota Jakarta Utara hingga jalan Boulevard Raya Kelapa Gading yang merupakan area utama pelaksanaan kegiatan dari goes pengarahan bermoto atau HB1. Tibanya di titik finish wali kota Jakarta Utara, wali Mariadi bersama jajarannya langsung bergabung dengan masyarakat untuk melaksanakan silaturahmi. Selain berolahraga, HB1 juga sebagai wadah silaturahmi sebelumnya di hadapan peserta HB1. Nanti akan ada penampilan khusus dari bahkan kegiatan HPKB yang rutin dilakukan setiap bulannya diharapkan dapat menurunkan tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan. Oleh karena itulah, melalui kegiatan HPKB, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara menutup sementara sepanjang jalan Boulevard Raya Kelapa Gading agar tidak dilewati kendaraan bermotor dan badan jalan tersebut digunakan untuk berolahraga mulai pukul 6 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. 3, 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Sekretaris Kota, para asisten, para Kepala KPD, Kasudin, Kasuban, Kepala Bagian, Pak Camat Koja selaku tuan rumah dan Pak Camat yang lainnya yang ada di wilayah Kota Jakarta Utara, serta para lurah se-Jakarta Utara yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah mengatakan bahwa ini bukannya penutup, tapi istirahat nanti, karena sebentar lagi nanti insya Allah antara tanggal 26-27 Mei 2017 kita memasuki bulan suci Ramadan. Atas nama pemerintah kota, sebelum masuki bulan Ramadan, menyampaikan permohonan maaf kepada warga masyarakat yang ada di Kota Jakarta Utara, lebih khusus tuan rumah Koja dan Kelapa Gading di tempat kita berada sini. Karena kita tahu bahwa pelayanan yang kita lakukan selalu akan terus kita tingkatkan, namun demikian tetap saja mungkin masih ada kekurangan-kekurangan yang disampaikan ataupun dirasakan oleh warga masyarakat. Untuk itu saya atas nama pimpinan Pemerintah Kota Jakarta Utara menyampaikan permohonan maaf. Semoga hal-hal kaitan dengan pelayanan bisa terus kita tingkatkan. Jakarta Utara, kasih jempol yang ke atas dong.